Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya bersama saya ya. Nih kita di Hajatan Horeg. Hajatan Horeg Brewo Audio. Wulong Wulong Sap nem sap ya. Ciro lupat 56 itu 8. Nah, Wulong Sap. Ki petuk dulur lawas iki. Ki ya petuk dulur-dulur iki ngene iki. Woi woi Made. Iya, iya ta. Kaget. Nah, ini lur. Nih. Nah, iki penduduk lokal lagi. Heeh. Iki desane ngendi, Pak? Pagedangan Turen. Pagedangan Turen ya. Pagedangan Turen. Tuh masih bersama Mas Memet Potensio kene kono kae. Eh. Met mati sik sementara ya. Uripne songko. Break dulu. Break dulu. Sing sing mbok gawa apa iki? Nggo mixer apa iki? SQ7 jenangannya nggak SQ7 lho SQ5-nya juga bejat. Eh, lebih kayak yang bokeh nganu toh bokeh orkesan kayak toh terakhir terakhir cukup langkah jalanan terakhir ya. Wah, ini lho mening bes, cocok ya SQ7 35 channel lho ini 40 channel ya. Ape kapan aku duwe dipijet cita iso obah dhewe ngono kuwi. Iki aku lak bejatan karo obah dhewe. Endi? Iki kuning iki masuk iki. Lho. Memet potensio, potensione ning kono, Met. Terus powernya nggo apa, Met? Powernya MM akustik. Hah? Karo Bison. Oh, Bison ya. Asli cilik-cilik kae. Speakernya full asli. Coba di gandeng karo RCF. Kau sing sor dhewe kae? Iya. Nah, batin kok rupane gak padha. Asli RCM. Aku cek apal aku. Ngono lho. Aku suwi lho, kangen karena apal lah sini Aryan iki. Manajemen iki RCF. RCF. Manajemen RCF. Kok sampe cumpel? Kok ora sing gambar moto kae? Sing gambar moto aku jenan. Wah, ngono kuwi lah awakmu ge. Yes, yes. Ya, aku lho met pesene. Kabel-kabel didohno kaya iki lho. Nah. Nah, itu ada ditata iki apa rumah tong. Ya apa? Tak nek talang ta. Kayak baso iki kok aja. Oh, ya trek ae ding kaya Mbak. Teh, saiki ndelok powere dhisik. Yo, rono lur. Gensetmu nggih pirang kafe ya? Genset andalan 80. Wah, lho kuwi genset pertama kae kuwi. Set andalan. Nah, lah sing gedhi, sing mbok gonyang ngene aku kae. Gedhi. Oh, ngono ya. Berarti nunggu sesuk sombe ne. Nah, ngono lho. Oke, lur. Jangan lupa like, comment, subscribe ayo lho. Ade ndelok rono, mlaku rono sik. Nah, ini lur, ini menggunakan 8 ya. 8 subwoofer. Yang bawah ini pakai RCF. RCF-nya yang 21 in, yang atasnya asli, yang 21 in 2 box planar. Terus ini ada 1 2 3 4. 4 subwoofer box gamput. Berarti ada 8 ya. Karena box gamput singgelan. Untuk lentrenya sendiri menggunakan asli digantung di depan 1 2 3 4. Nah, 4 ini lentrenya memakai asli. Nah, ini lur. Luar biasa sekali. Nah, kaosnya barang brewok kan. Kita lihat powernya. Katanya tadi powernya pakai MM akustik juga Bison. Nah, dan ini untuk powernya. Ini ada asli juga MM akustik seperti yang di pengajian kemarin SP413 juga ada SP226 ini yang MM akustik. Nah, kali ini untuk panelnya. Untuk bisonnya di sini ada 1 2 3 4 bisonnya ya, ada 4 ini untuk power Bison. Nah. Lah kuwi nyapon ndodok ning kene.
Heh. Luwe. Kurang mangan temet. Kurang mangan. Hes, kowe iki jan moge vecean karo makmu we. Yes. Gondrong iki nunggoni ning mburi terus, Lur. Nah, ini. Ini hal dari belakang, Lur ya. Nah, seperti ini. Jadi ini perpaduan antara bok planar juga bok damput. Ini powernya. Nah, ini untuk gensetnya. Untuk gensetnya kita memakai yang 85 kVA. Nah, gensetnya 85 kVA. Ini yang biasa digunakan untuk karnaval, Lur. Ini yang biasa digunakan untuk karnaval. Yang 85 kVA. Nah. Di sini membuat dua truk karena kemarin pindahan, Lur ya. Kemarin pindahan, pindah dari pengajian kemarin. Terus ini sekarang ada di sini untuk jenangan horek. Nah. Jenangan horek. Nah, kembali lagi ke power. Nah, gitu. Sistemnya powernya ngene iki lho. Pah. Jian ngencep-ngencepnya ruwet terus. Nyara roket awake. Ya tinggi yo. Ngencepne opo ae. Nah, ini. Untuk powernya. Ini dari belakang ya. Dari belakang. Ngencep-ngencepne rene kok ono nyang powernya rene.